dan salam sejahtera. Terus Ibu Guru, pimpinan BUMN, pimpinan perbankan, pimpinan PD, pimpinan organisasi wanita pemuda dan tokoh pemuda, tokoh perempuan serta pimpinan organisasi kebangsaan. Prinsipnya Musrenbang RPJMD ini kan sebagai dokumen, penyusunan dokumen dari penjabaran visi misi kepala daerah hasil pilkada kemarin. Nah, ini kan sebagaimana amanat Undang-Undang 25 tentang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan amanat Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Kepala daerah wajib menyusun dokumen pembangunan 5 tahunan. Nah, hari ini penyepakatan dari seluruh stakeholder daerah dalam rangka mengimplementasikan daripada visi misi kepala daerah. Nah, tadi aku sampaikan bahwa kepala daerah itu kan bukan Superman. Tapi kepala daerah harus membentuk super team. Nah, super team itu adalah bagian daripada seluruh stakeholder daerah. Nah, dalamnya ada pers, ada LSM, ada masyarakat, ada pejabat, dan seluruh masyarakat untuk mengawal, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan sesuai dengan RPJPD daerah. Setelah itu, pembangunan daerah ini kan kalau kita masih berribut dari hasil pilkada kemarin kan, saya pikir daerah tidak maju-maju. Ibarat main bola itu ada kalah ada menang, ya kan? Nah, bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati untuk mewujudkan daerah? Yang kita lihat itu adalah masyarakat Beltim. Bagaimana masyarakat Beltim ini yang ada di 7 kecamatan di 39 desa, untuk kita dari kepala desa, ada pemerintah, semua kita bersinergis. Begitu kan? Tapi kita itulah gunanya kita saling mengingat satu sama lain. Kalau kita ingin Beltim ini bangun secara bersama-sama. Kalau kita merasa memiliki Beltim ini, itu yang harus kita lakukan. Dari segi penilaian BPK kita sudah mulai baik, 2 kali betul kita antar KPP itu kan sudah menunjukkan kita baik kan. Terus dari segi infrastruktur kita juga sudah bagus kan, mana yang perlu kita perbaiki. Oh, misalnya jalan daerah yang provinsi kita rubah aja jalan nasional, kita usulkan sama-sama dengan Pak Gubernur, kita rubah aja jalan nasional. Masalah lampu jalan, saya sudah minta dengan kepala lampu jalan, oh mana yang perlu kita perbaiki gitu kan. Nah, kalau misalkan lampu jalan juga, ayo kita perbaiki program yuk nyelik pasien. Nah, kita minta bagaimana hubungan antara puskesmas, rumah sakit, pustu, polindes, dan seluruh aparatur kesehatan untuk betul-betul peduli peka terhadap persoalan kesehatan masyarakat.